Tiada angin, tiada ribut, itulah perkongsian seorang individu memuat naik surat terbuka di TikTok buat syarikat minuman Bubble Bee. Menerusi surat terbuka itu, individu yang tidak dikenali identitinya mendakwa syarikat tersebut culas menjalankan tanggungjawab sebagai majikan dalam mencarum menerusi kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Dalam surat tersebut, syarikat Bubble Bee didakwa menolak bahagian gaji pekerja bagi caruman KWSP setiap bulan, tetapi tiada transaksi yang berlaku pada akaun pekerja. Sampai bila ia tak nak bayar KWSP pekerja, setiap bulan dalam slip gaji untuk EPF ditolak, sedangkan dalam i-account KWSP tiada transaksi kemasukan duit dibuat, kemanakah duit yang hilang hasil daripada penolakan EPF di dalam setiap slip gaji pekerja tu? Pekerja bukan seorang dua tapi beratus, benda ini menjadi tanda tanya semua orang yang bekerja di bawah syarikat anda. Masuk sahaja tahun 2023, tiada sebarang pembayaran KWSP dibuat, kalau ada pun hanya satu bulan ataupun dua bulan sahaja, itu pun sekadar mengaburi mata pihak yang lain. Sekarang ini dah hampir ke penghujung tahun, kemanakah bayaran bulan-bulan yang selebihnya itu ya? Sejak tahun 2021 sehingga 2022, tiada sebarang isu mengenai pembayaran KWSP ni, tapi masuk je 2023, hal ini menjadi semakin melampaui batas, tulisnya di dalam surat itu. Bukan itu saja, individu itu juga mendakwa syarikat dikatakan kerap lewat membayar gaji pekerja sehinggakan melebihi hari ketujuh minggu pertama bulan berikutnya. Dakwa individu itu lagi, aduan sudah pun dibuat ke KWSP dan buruh, namun pihak berkenaan masih senyap seperti tiada aduan dibuat. Malah, individu itu mendakwa, setiap komen yang dibuat tentang gaji dan KWSP di media sosial akan dipadam atau disekat. Masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.